بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: وأما فضول الحلال، وأما فضول الحلال فإنه آفة العباد وبلية أهل الاجتهاد. فإني تأملت فوجدت فيه عشر آفات هن أصول في هذا الشأن. Dan adapun yang fudul terhadap yang halal, maka sesungguhnya merupakan kebinasaan bagi ahli ibadat dan bala bagi ahlul ijtihad. Maka sebenarnya aku amat amati dan aku dapati padanya 10 kebinasaan. Kesemuanya itu asal pada urusan ini. Tuan sekalian, insyaAllah kita masuk malam ni berkaitan dengan perkara-perkara fudul. Tajuk kitanya melihara perut. Melihara perut daripada makan makanan yang haram dan syubhah, satu. Yang kedua, memelihara perut daripada mengambil makanan yang halal dengan jalan fudul. Fudul ni berlebih-lebihan. Walaupun kita makan yang halal, tapi jangan lebih-lebih. Jadi kita dah bicara berkaitan dengan memelihara perut daripada makan yang haram dan syubhah. Ada 3 sebab utama. Yang pertama disebut dulu Imam Ghazali, orang yang makan benda yang haram ni tempatnya api neraka. Itu satu. Dengan makan yang haram ni tertegah kita daripada melakukan ibadat. Orang makan benda yang haram ni tak boleh buat ibadat. Memang tak mampu. Kulu minat tajibat wa'malu soleha. Makan yang halal, buat amal soleh. Kalau duk makan benda haram, memang tak boleh buat amal ibadat, amal soleh. Dan yang ketiga, makan yang haram ni ibadat kita ditolak oleh Allah SWT. Habis dah bab tu, kita masuk tajuk kita yang kedua. Memelihara perut kita daripada mengambil yang halal secara berlebih-lebihan. Ada orang tanya, halal peduli apa? Makanlah banyak mana pun dah halal. Halal pun dia ada had. Dia panggil secukup rasa. Garam halal tak? Halal kan? Tapi kalau kita buat gulai, nak buat banyak mana? Secukup rasa lah. Satu periuk gulai, garam sekilo, mampu lah masin. Makan darah tinggi nak mampu. Kita baca kopi, satu cawan ni, cawan kopi teh. Berapa gula nak buat? Secukup rasa. 2 sudu lah paling banyak. Hampir buat 1 senduk nak makan macam mana? Walaupun dia halal. Hang pula ada keciman eh, mampu. Jadi Islam ni sederhana. Secukup rasa. Lebih tak, kurang tak. Semayang maghrib 3 rakaat. Jangan terlampau rajin buat 10 rakaat. Tak boleh. Terlampau balok buat 2 rakaat pun tak boleh. Tercukup rasa. Siapa orang yang bertakwa? Nabi kata, innama summiyal muttaqin. Muttaqinal litarkihim ma la ba'asa bihi hazaran amma bihi ba'sun.
Itu kata Nabi. Yang dikata orang yang bersifat takwa itu, yang kata mutaqin-mutaqin itu, iaitu sentiasa meninggalkan mereka itu barang yang tidak mendatangkan mudarat. Litarkihim ma la ba'sa bihi. Mereka meninggalkan benda yang tak mendatangkan mudarat, meninggalkan yang halal. Hazaran amma bihi ba'sud, kerana takut jatuh benda yang haram yang ditegah. Biasakan diri mengambil dunia ni sekadar perlu. Kita budaya perangai macam ni, kita akan jadi orang yang zuhud. InsyaAllah terpelihara daripada mengambil yang haram. Tapi kalau kita ada budaya ambil lebih, makan lebih-lebih, pakaian lebih-lebih, kenderaan lebih-lebih, semua berlebih-lebih. Yang halal. Tak ada yang halal, haram kita sebut. Faham tak? Tapi kalau kita budayakan hidup kita, qanaah, zuhud, sederhana, insyaAllah terpelihara kita daripada mengambil yang haram. Contoh Tok Guru Nik Aziz. Tengok hidup dia. Rumah dia, pakaian dia, kenderaan dia. Jadi mesti besar. 20 tahun lebih. Tapi oleh kerana hidup dia, budaya dia sederhana, siapa berani rasuah dia? Siapa berani tepuk bau dia untuk bagi rasuah? Orang pun tak tergamak dengan cara hidup begitu. Tapi kalau hidup budaya mewah, berlebih-lebihan, berpoyak-poyak, orang tak takut nak bagi rasuah. Gua takut itu duit dah nak laku saja. Kalau duit laku, gua tak nak takut jauh. Inilah benteng pertahanan, iaitu bersifat qanaah sederhana. Mengambil yang halal berpatutan, setakat perlu untuk buat ibadat. Bukan mengambil dunia sebagai tempat bersonok-sonok, berpoya-poya, berlebih-lebih dah. Budayalah hidup sederhana. Sebab itu tuan-tuan tengok Islam kuat, Islam gagah. Bila pemimpin mereka hidup cukup sederhana. Keadaan umat dengan pakaian dia, makanan dia, di zaman dia lah dua kuasa besar dunia tumbang. Rom dan Parsi tumbang. Tapi Islam jatuh bila pemimpin dia hidup berpoya-poya, bermewah-mewah. Habis itu ilmu tasawuf ni nak ajak kita, mai kita pilih hidup sederhana. Hidup qanaah. Hidup bersederhana, insya-Allah. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa amma fudulul halali, adapun pula berkaitan dengan mengambil yang halal secara fudul, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Pelihara kita makan yang halal berlebih-lebih. Halal pun jangan lebih. Ambil sekadar patut. Lapak makan tak apa, tak ada masalah. Jangan makan lebih sangat. Dia akan beri mudarat pada tubuh badan dan juga rohani kita. Mesin basuh ni kalau dia 20 kilo, hampa bubuh 20 kilo, lingkup dia sumbat. Sampai kawan nak pusing pun tak boleh. Tidak. Kalau dia tulis 12 kilo, kita bubuh 8 kilo. Ha, cantik. 4 kilo, 5 kilo, cantik. Dia tulis situ 20 kilo, apa sumbat 30 kilo. Lingkup, mesin pun lingkup. Oh, jangan buat pasal. Perut kita besar ni je. Apa makan sumbat, sampai nak pecah perut. Mampoi. Nak menapai pun tak boleh. Ala kadar. InsyaAllah. Adapun mengambil yang halal secara fudul ini, fa innahu afatul ubad, dia merupakan kebinasaan pada ahlul ibadat. Orang ahli ibadat hang hebat macam mana pun, tapi hang duk makan banyak habis, tidur bangkit tahajud tak boleh. Tak mampu nak bangkit tahajud. Tak mampu nak baca Al-Quran. Tak boleh sembahyang jemaah. Perut dah penuh, tak larat. Tapi kalau tuan-tuan kurangkan makan, makan ala kadar, insyaAllah ada kekuatan nak bangun malam. Petua bangun malam kan payah tuan. Kurangkan makan, banyakkan puasa. Tuan-tuan tak percaya tu, cuma tuan-tuan puasa. Isnin Khamis cuba puasa tengok. Rajin puasa, insyaAllah. Kerana kepuasa ni, kita kurang makan, kita dapat kekuatan untuk bangun malam, untuk buat ibadat. Siapa kata Imam Ghazali kata ni?
Mengikut kata Imam Ghazali, makna kata kita perlu pelihara perut kita daripada makan lebih-lebih, kerana ianya itu membinasakan aubat, membinasakan perjalanan orang yang ahli ibadat. Wa baliyatu ahli ijtihad, dia merupakan baliyah, bala kepada ahlul ijtihad. Ijtihad ni orang yang bersungguh-sungguh nak buat ibadat. Dia bermujahadah nak melakukan ibadat. Dia kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan bercakap untuk melawan nafsu dia untuk buat ibadat. Tengah-tengah dia mujahadah tu, tiba-tiba dia kena penyakit, makan banyak, habis. Perjalanannya terganggu, tak boleh pergi. Makan banyak, kuat makan, tak boleh. Dia perut kita ni tuan-tuan, kita ajak dia. Kita ajak makan banyak, dia kembung perut tu. Makan sikit, sakit perut. Tapi kita ajak dia tuan-tuan, kita makan sikit, kita makan banyak sikit, perut pula sakit. Ha, perut ni kita ajak dia, kita didik dia. Kita didik dia makan sikit, dia makan sikit, insyaAllah. Didik dia makan banyak, dia boleh makan banyak. Tambah kita tua-tua ni kan, tak pernah lalu makan. Makan tengah pinggan. Tambah sikit pun dia dah sengkak pun. Pasal apa? Kita didik dia. Kalau boleh didik, makan kurang cantik. Itu dia. Tambah kita pula ujung-ujung ni. Aduh, macam-macam penyakit ada. Makan tu kena ni, makan ni kena tu, makan tu kena ni. Kurangkan makan, insyaAllah. Nah, itu dia. Fa inni ta'ammaltu, sesungguhnya aku amat amati, belek perhati Quran, hadis, cakap ulama semua. Nah, fa wajadtu fihi asyara afatin, maka aku dapati di sana ada 10 kebinasaan. 10 perkara yang merosakkan seorang hamba Allah yang nak sungguh-sungguh ibadat kepada Allah Ta'ala. 10 kebinasaan bagi orang yang makan banyak. Sebab itu dia kena pelihara diri dia daripada mengambil yang halal secara fudul. Kalau yang halal pun kita jaga, yang haram lagi tak sentuh. InsyaAllah. Tak teringin pun yang haram ni. Kalau tuan-tuan pelihara yang halal ni, yang halal pun tuan-tuan ambil ala kadar, yang haram tak masuk, tak masuk cerita langsung, tak teringin langsung. Tapi kalau tuan-tuan duk makan, ambil yang halal ni lebih-lebih, mudah yang haram tu dia masuk kepala. Kerana bukan selalu kita dapat yang halal. Duk biasa, hidup mewah, makan banyak itu ini, tak dapat yang halal, kita sapu yang haram. Ya. Tapi kalau kita biasakan diri kita hidup zuhud, sederhana, qanaah, ambil yang halal secara berpatutan, insya-Allah terpelihara kita daripada yang haram, insya-Allah. Ni yang Nabi kata, muttaqina li tarkimala ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Meninggalkan benda yang halal berlebih-lebihan ni. Kenapa? Hazaran, nak jaga diri. Amma bihi ba'sun, daripada terkena benda yang mendatangkan mudarat yang haram. Orang yang pelihara diri dia, tidak mengambil yang halal lebih-lebih, insyaAllah. Dia dapat lebih tak apa. Kita berniaga ada untung. Lebih. Lagi kat masjid. Sedekah. Anak yatim. Banyak lagi. Saya baru ni, tuan, saya pergi Sabah. Hantar isteri. Pak Mentua duk telefon banyak kali lah. Kamu kata nak hantar main, bawa anak cucu-cucu aku lepas pilihan raya. Pilihan raya dah habis dah, tak balik lagi bah. Saya pun pergi hantar lah. 3 hari saya hantar. Tengok keadaan orang Sabah. Disandakan. Jalan kereta setengah kilometer gereja. Jalan setengah kilometer gereja. Gereja, 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 gereja. Nak jumpa masjid pun jarang. Hah? Lalu saya tengok, ramai. Kuliah saya tu ramai, alhamdulillah penuh masjid. Saya kata ubat ni, kita nak bagi bangkit Islam di Sabah ni melalui sistem pendidikan, saya kata. Tuan-tuan, hantar anak tuan-tuan pergi ke Semenanjung, mengaji tahfiz, mengaji pondok, lepas tu balik, buka tahfiz sini, buka pondok sini.
Dan saya kata saya tawarkan kepada orang sandakan orang Sabah. Mem ngaji pondok saya. Saya tak kenakan apa-apa bayaran. Makan minum semua saya tanggung. Tiket kapal terbang pergi balik pun saya tanggung. Setahun sekali saya bagi tiket kapal terbang pergi balik raya. Raya puasa. Siapa nak pergi hubungi saya. Menerung-menerang pakai telefon. Nak ambil duit mana? Duit tak payah tuan-tuan. Ha, kita, saya kuliah-kuliah ni. Saya cari mak angkat, puak angkat. Menerung-menerang nak jadi mak angkat, puak angkat. Boleh ke ustaz jadi saya jadi puak angkat? Nak ambil berapa orang? Saya nak ambil dua orang. Boleh. Bukan payah pun bayar yuran budak-budak tu sebulan 100. Duit poket RM50. 150 je. Beli kitab sikit-sikit je. Ha. Boleh jumpa aku ustaz? Jumpa boleh. Tak balik rumah tak boleh. Laki-laki boleh buat balik. Perempuan tak boleh. Laki-laki tak boleh. Perempuan boleh main tengok. Boleh bawa isteri main tengok. Tak apa. Sembang-sembang. Ha, nak bawa nasi ke, bawa kuih bagi makan, dia kata. Oh, sekarang ni ramai. Pakat duk telefon saya nak ambil anak angkat. Ha. Kita ada duit, banyak sumbangan kita boleh bagi. Masjid, surau, sekolah-sekolah, tahfiz apa semua kita boleh bagi. Kita ambil dunia tu, sekadar kita perlu untuk buat ibadat. Tuan-tuan ambil lebih, tuan-tuan jaga. Di akhirat besok kena soal. Dan tuan-tuan ambil dunia untuk buat ibadat, insyaAllah Tuhan takkan disoal oleh Allah Ta'ala. Ambil dengan tujuan bermewah-mewah, berseronok-seronok, berpoya-poya, jawablah di akhirat besok. Ha. Lepas itu tuan-tuan ada seorang sahabat. Dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, macam manalah saya ni? Tuan-tuan kata, kenapa? Saya ni, bila sebut mati, tak teringin. Saya benci mati. Sebut akhirat saya tak seronok. Saya tak seronok dengan dunia ni. Nabi tanya, kamu ada harta tak? Dia kata, ada. Dahulukan harta kamu. Hertinya, hantar harta kita pergi ke akhirat dulu. Dengan sedekah. Dengan kita berzakah tu, harta kita pergi dulu ke akhirat. Sebelum kita pergi, mereka pergi lah. Jadi kamu cintakan dunia, harta kamu duduk di akhirat. Kamu cintakan harta, harta kamu duduk di akhirat. Maka kamu akan cinta akhirat. Kamu cinta mati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara mujahadah nak bagi hati kita diseronok dengan akhirat. Ingat akhirat, rajin-rajin sedekah. Tuan-tuan jangan takut tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa lagi orang sedekah ni, papa ke dana. Tuan-tuan tunjuk kat saya orang yang rajin sedekah, papa ke dana. Mana ada? Asyaitanu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadla. Syaitan menjanjikan kefakiran, kemiskinan, sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan kelebihan, menjanjikan keampunan dan kelebihan. Fadla, maghfirah wa fadla. Maghfirah ni keampunan. Allah ampun dosa kita dengan sebab rajin bersedekah. Allah Ta'ala gandakan lagi. Wafatullah, Allah gandakan harta benda kita, rezeki kita. Kalau tuan-tuan dapati rezeki tuan-tuan tu malas, payah nak dapat rezeki, rajin-rajin sedekah, insyaAllah. Percayalah tuan-tuan. Saya percaya sangat benda-benda lagu ni. Kita buat kerja Islam ni, kita percaya, yakin, kita nampak Tuhan tunjuk terang-terang kadang-kadang tu. Itu dia. Jadi ada 10 perkara. Makna kata, yang merosakkan seorang yang buat ibadat. Dengan sebab banyak makan, walaupun halal. Hunna usulun fi hadha sya'nin. Ini merupakan asal. Asal-asal penting bagi ini perbicaraan. Bicara bak makan lebih ni. Hudul. Punca ada di situ. Makanan ni benih tuan. Makanan ni benih. Bagi pokok. Benih apa kita tanam, pokok tu lah tumbuh. Kita banyak makan yang haram, benihnya perbuatan kita buatan haram. Kita banyak makan yang fudul-fudul lebih-lebih, benih kita tanam begitu, dia punya buah dia suka lebih-lebih. Cakap rabung, sembang kosong. Tengok benda tak ada faedah.
Dengar pak benda tak ada faedah. Berjalan tak ada faedah. Tahu berjalan tak ada faedah. Biasa tengok orang berjalan tak ada faedah. Naik motor. Kita ikut belakang dia. Kita nak potong takut dia makanan. Tak tegah, tak tepi, tak tegah, tak tepi. Nak potong kiri, takut dia main kiri. Kita dah ikut bungkak dia, berapa kilometer dah. Bila dia lari tepi sikit, kita nampak gaya boleh potong, kita pun potong. Tekan cermin. Assalamualaikum. Salam. Pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Ada orang hidup, dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu nak isi masa kosong, dia tak hati nak isi. Kerja sia-sia. Hang bacalah Quran. Bila mengaji, telaahlah kitab. Dakwahlah, ajak orang pada Islam dah. Buat benda yang tak ada faedah. Sebab dia makan lebih-lebih benda yang halal. Baik itu tuan-tuan. Kalau kita betul-betul nak buat ibadat sungguh-sungguh ni, kita kena banyak ibadat lah. Ya Allah. Kuih dekat dah ni. Kita setiap hari setapak-setapak mendekati mati. Kita meninggalkan dunia, kita mendekatkan akhirat. Setiap hari makin dekat, kuih dekat, kuih dekat, kuih dekat. Tuan-tuan, ada ulama buat contoh. Bila mak kita ni lahirkan kita, tuan-tuan, bersama-sama kita ni ada satu stok pernafasan. Allah dah sediakan satu stok pernafasan sepanjang hayat kita. Dan kita pun tak tahu tuan-tuan banyak mana nafas yang kita guna sepanjang hari. Sepanjang hidup kita. Tetapi tuan-tuan sekalian, ulama-ulama buat makna kata kiraan 24,000 nafas kita ni naik turun ni satu hari. Semalam 24,000 naik turun nafas ni. 24,000. Dua hari 48,000. Tiga hari 72,000. Empat hari tuan-tuan sekalian 96,000. Kalau umur macam saya ni 66 tahun. Berapa hari? Kali 360 setahun. Kali 24,000 nafas. Berapa nafas yang saya dah guna sepanjang hayat saya? Nafas ni makin kurang, makin kurang, makin kurang. Kita pun terasa nafas kurang tuan. Saya ni daripada kecil kerja kuat. Kecil-kecil tuan, saya tolong pak saya pugar tanah. Tanam tebu. Tebang tebu ni potong ni, lebih kurang sejengkal, sejengkal lebih. Tengah dua jengkal, potong-potong buah dalam raga, pergi jual tepilek. Orang duduk pulau pangkuk tu makan angin, sejual tebu. Macam tu sebatang sekupang. Pergi sekolah. Sekolah petang, pagi jual kuih. Balik petang kutip duit orang hutang. Pada kecil tu, lepas SPM, saya pergi kelut. Kena buang daerah, saya buat kebun. Hugak tanah buat kebun. Tanam tu tanah layu orang mak. Kerja ni, dulu kerja sikit tak heran tuan-tuan. Lah ni, saya lepas subuh, saya bawa parang pergi menebas. Paling lama sejam, dia penat dada ni. Duduk lugu tu lah. Pasal apa? Nafas kita dah kurang kan? Nafas kita dah kurang. Stok pernafasan kita dah makin kurang. Lama-lama tuan-tuan, kita akan bertemu dengan satu hari dinamakan hembusan nafas yang terakhir. Terasa nafas kita makin kurang. Masa kecil hang hambat aku kuliga tak atas kampung. Sikit tak penat kan? Pasal apa tak penat? Nafas tengah jenuh. Dia. Lari-lari tu. Penat nak mampus. Nafas dah korang, korang, korang. Ibarat duit kita dalam bank lah tuan-tuan. Hari-hari jolok, 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 jolok. Kering tak? Kering. Tambah tak ada. Jolok keluar ya. Tambah tak ada. Nafas kita guna. Tambah tak ada. Sikit pun tak tambah. Jadi alamat-alamat Tuhan bagi kita nampak nafas kita makin kekurangan. Ibadat kita tak terang mana. Perjalanan jauh. Nak duduk dalam kubur saja tak tahu berapa ratus ribu tahun. Belum lagi pada mahsyar. Allah. Bekalan yang sikit. Menangis tuan-tuan. Kenangkan hari ini kita menangis. Masa kehidupan kita akan datang. Lepas kita mati. Aduh.
Nak buat ibadat tak boleh. Pasal apa? Kita duk makan benda haram. Makan benda haram memang tak boleh buat ibadat. Kita makan yang halal pula lebih-lebih. Bila berlebih-lebih tuan-tuan, mata kita nak tengok benda yang sia-sia. Telinga kita nak dengar yang sia-sia, mulut nak cakap sia-sia, kaki nak berjalan benda yang sia-sia. Untuk mendapat manfaat semua, ambillah dunia yang halal itu sekadar perlu, lebihnya kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campak di hati tuan-tuan, manis dengan dunia ni. Manis bersedekah dengan dunia ni. Tak ada gairah dengan dunia ni. Dunia ni ala kadar saja. Seronok hidup macam ni tuan-tuan. Tak ada asat dengki, tak ada tamak lupa. Tak ada nak gaduh tipu siapa, tak ada nak dengki siapa, tak ada. Ha, seronok. Orang yang zuhud ni Allah bagi jiwa yang tenang. Ha, dalam dunia ni, Masya Allah. Nah, ha, itu dia. Baik. Jadi Imam Ghazali kata, ada 10 perkara yang aku nak cerita ke hangpa. Kebinasaan dengan sebab ambil halal ni secara fudul atau lebih-lebih. Al-ula, yang pertama. An-nafi kaswatil akali kaswatul qalbi. Sesungguhnya pada memperbanyakkan makan itu kaswatul qalbi, menyebabkan hati jadi keras. Orang makan banyak ni hati dia keras, payah nak terima kebenaran. Wazahabu nurihi, dan pergi, Allah hilang akan nur cahaya hati itu. Cahaya hati akan hilang, gelap, tak ada nur. Hati tak ada nur, kemudian hati akan menjadi keras dengan sebab banyak makan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan perhati orang yang kuat makan. Makan. Hai, mat kuat makan, nak kerja ustaz. Bukan ustaz tak tahu lah, GST memanglah tak ada, SST pula dah. Apa dah? Barang semua mahal. Makan kuat nak kerja. Kita tersompok dia kerja, kerja kuat juga. Kerja kuat mat, nak makan ustaz. Makan kuat nak kerja, kerja makan, makan kerja. Dia ni payah-payah cerita lah tuan-tuan. Ha, hilang nur, hati dia tak bercahaya dengan cahaya makrifah. Kita ni tuan-tuan boleh, hati ni kita percaya ada akhirat, ada kematian, tapi nur tak ada. Macam torchlight ada, tapi dia punya cahaya tak terang. Torchlight ada, lampu dia tak terang. Yang boleh nampak akhirat, yakin mati, yakin kubur, yakin dosa pahala, yakin hari kiamat ni, hati terang. Sebab kubur bukan boleh tengok mata hati, bukan tengok mata kepala. Dosa pahala tak nampak mata kepala. Ha, tak nampak mata kepala. Akhirat tak nampak mata kepala. Dia nampak dengan mata hati. Mata hati ni yang nak nampak ni, iaitu mata hati yang bercahaya. Innan nura iza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Apabila nur masuk dalam hati, hati itu akan terbuka, dan hati itu makna akan lapang dan terbuka. Oh. Tak sempit. Sebelum ni nur tak masuk, sempit dada, nak sembahyang subuh Jumaat pun payah. Ha, nak berlapang dada, ada benda kita tak setuju orang cerita. Oh, tak boleh. Kawan buka mulut kita pun pang pang pang. Tapi bila nur masuk, berlapang dada. Dia cakap, kita dengar dulu. Saya tadi daripada Batu Pahat telefon saya. Saya tengah apa dia kata. Dia tak setuju begini, 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 begini. Lagi, begini, begini, begini. Kalau begini macam mana, begini macam mana. Lama saya tembang dia dekat setengah jam. Akhirnya, begitu kau? Ha, lagu tu. Ha, kita lapang dada. Dia sembang, kita dengar. Biar dia luah habis perasaan dia. Kita bagi pandangan kita. Kata kita dada sempit, bila orang cakap tak setuju saja pemikiran kita, kita pagi terus, tak boleh macam tu. Berlapang dada. Ha. Boleh terima pandangan orang. Kita fikir, cari jalan. InsyaAllah. Ah, ha, tidak. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Imam Ghazali ni di antara gelaran dia Hujjatul Islam. Orang panggil dia Hujjatul Islam. Dia sebab dia berhujah. Tuan-tuan perhati di kitab dia, kita baca lama dah. Bila Imam Ghazali buat keluar satu statement, dia akan bagi dalil. Quran, hadis. Paling tidak, percakapan sahabat, percakapan ulama. Sekali-sekala dia kata, saya berpandangan, baru sekali-sekala dia bagi saya. Kita ni saya saja, walidah lah. Bagi pandangan, dia panggil Hujjatul Islam. Bila Imam Ghazali kata, dengan kita banyak makan ni menggelapkan hati, dia berdatang kan, hujah. Hadis. Nabi SAW, Nabi bersabda, annahu khal, sesungguhnya baginda bersabda, wala tumitul qalba bikasrati ta'ami wasyarabi fa innal qalba yamutu kazar'i idza kasura 'alaihi alma. Wala tumitul qalba, jangan kamu matikan hati kamu. Bikas roti ta'am, dengan banyak makan. Wasyarab, dengan banyak minum. Artinya jangan matikan hati dengan banyak makan, dengan banyak minum. Artinya dengan banyak makan, banyak minum boleh menyebabkan hati kita mati. Orang tanya Syekh Ibn Atok, apa tanda hati mati? Kalau kita hikam, dia kata tanda hati mati tak terkejut bila melakukan maksiat. Buat maksiat tak rasa salah, tak terasa terkejut, itu hati mati. Dan tidak rasa rugi bila meninggalkan taat. Tak buat taat tak rasa rugi apa-apa. Tak sembahyang subuh berjemaah tak rasa apa. Tak pergi mengaji tak rasa apa. Tak rasa, tak rasa bersalah pun. Cakap benda pelik-pelik tak rasa bersalah. Orang kapiak satu hal lah. Orang Melayu pun tumpang sekaki. Tanda hati mati tuan-tuan, bila meninggalkan taat, dia rasa rugi yang amat sangat. Bila terjebak ke lembah maksiat, Allah terkejut, takut dengan balasan Allah SWT. Itu hati hidup. Nabi kata, jangan matikan hati kamu. Bikasrati ta'am wa syarab, dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba yamutu, sesungguhnya hati itu akan mati. Kazar'i, seperti pokok juga mati. Iza kasura alaihil ma, apabila pokok tu banyak sangat ayak. Pokok bila banyak ayak mati tak? Mai banjir tenggelam. Sawit pun kena sebulan tenggelam mampoi. Kan padi pun tenggelam ya. Habis ya mati ya. Pokok memang perlukan ayak, tapi kalau ayak lampau banyak, pokok boleh mati. Badan perlukan ayak, tapi kalau ayak lampau banyak kita minum dan kita makan makanan, mati hati kita. Bila mati hati tak rasa apa tuan. Ni banyak sekarang ni manusia tak rasa apa. Orang yang hatinya hidup tentang cemas, cemas sungguh-sungguh. Suasana yang sedang berlaku pada hari ini, cemas. Cukup takut kita tengok suasana yang ada pada hari ini ni. Macam-macam. Bolehkah tuan-tuan, bila orang tanya menteri, menteri orang tanya berkaitan dengan LGBT. Itu dia dengan Tuhan lah. Dia dengan Tuhan. Kita biasa tanya. Kami kalau buat maksiat pun ustaz, bukan terang-terang, sorok-sorok dalam rumah, bukan tunjuk kat orang. Dia mengaku dia buat maksiat berliwat, jantan sama jantan. Tapi duduk sorok-sorok. Duduk dalam rumah. Ni ada usaha untuk membenarkan laki-laki kahwin laki-laki. Sedang giat dibuat ni tuan. Satu kumpulan nama Kumanggo memperjuangkan isu ni. Mereka minta Malaysia menandatangani resolusi PBB yang membenarkan laki-laki kahwin laki-laki. Seperti yang dilakukan oleh beberapa buah negara dalam dunia ni. Ini mengundang bala.
Saya baru ni, hari habis baru ni, saya ceramah dekat Menara Maybank. Lama saya ceramah itu kat sebelah, 20 tahun. Saya kata ni, kita duduk tingkat sebelah. Kalau biar benda-benda macam ni, haru. Baru ni tuan-tuan, ketua polis Gombak ditukar 24 jam. Kerana membenteras kegiatan judi dalam kawasan dia. Ketua polis kena tukar 24 jam. Sekarang ni kita punya prinsip negara kita, judi hak dia, jangan kacau. Dia sama dia tak berjudi, nantak bila. Ini mungkar, ini maksiat. Bila kita biar dosa-dosa ni berlaku terang-terang, bala turun. Bila kita sebut bala, dia berkata tak apa. Sebab Malaysia bukan kawasan gerak gempa. Bukan lain gerak gempa. Gerak gempa tu di Aceh tu, Indonesia tu. Malaysia tu bukan lain dia. Bukan lain. Tuan nak bagi tak boleh? Jangan undang bala. Wattaqoo fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takut oleh kamu bala bencana yang bukan kena orang yang zalim saja, bukan kena orang jahat saja. Orang baik pun kena. Saya kata bayangkan tuan-tuan, kita sekarang duduk tingkat sebelah. Kalau Allah datangkan bala seperti gerak gempa, apa jadi dengan kita dalam bangunan ni? Kita yang mengaji pun kena, yang sembahyang pun kena. Ini Rasulullah bagi amaran. Allah bagi amaran. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takut oleh kamu bala bencana yang bukan kena orang yang zalim saja kalangan kamu. Allah syadidul izab, iqab, azab Allah amat dahsyat. Habis hancur dengan mami. Ha, ni bala tuan jangan undang. Kita cari jalan. Buat kaunseling ke, buat bincang ke, nak buat macam mana. Pernah tuan-tuan, satu orang, dia orang dia panggil laki-laki lembut. Cakap pun lembut. Nak buat lagu mana ustaz? Oi, saya ni lembut. Saya kata lembut bagilah keras, tak boleh kot. Tak boleh ustaz. Saya kata boleh. Nak buat lagu mana? Saya pergi cari borang. Tentera laut, tentera udara, tentera darat. Dia ada SPM. Buat permohonan dapat jadi tentera laut. Lumut lah. Hari-hari kawat. Tu dia kawat. Lama-lama dia keras lah. Lah nak lima dah buat. Boleh kahwin pun elok. Anak lima. Itu ikut. Ikut. Allah tuan-tuan. Baru ni ada pertandingan pondan. Kalau tengok gambar betul-betul betina. Oh, mereka pun makan macam orang betina agak. Makan ubat tu, ubat ni. Awet muda semua ada. Kulit dia lembut pada orang perempuan lagi. Ha? Lembut pada orang perempuan lagi. Menteri Besar Terengganu. Baru ni. Ada seorang main jumpa dia. Assalamualaikum. Cakap macam betina. Waalaikumsalam, kata Menteri Besar Terengganu. Dia suar tangan nak salam. Menteri Besar kata tak boleh. Mana boleh bersalam dengan orang betina. Saya bukan betina, jantan. Lah tu tukar sorak. Tadi dia kata dia bagi salam. Tukar sorak derai pula dah. La ilaha illallah. Tak kacau kata tuan. Benda-benda pelik je kan duk layan. Mai pula ni popok loyo-loyo ni. Ini hak. Kebebasan mereka hak. Mana ada hak? Mana ada hak? Hang duduk atas jalan raya, hang boleh katakan hak aku nak bawa kereta ikut suka. Kiri ke kanan ke, merah ke ikat, lampu ikut langgar ikut dan. Boleh tak? Tak boleh. Kita duduk atas jalan raya, kena ikut peraturan jalan raya. Tak boleh buat suka-suka hati. Abang suka hati, hancurlah aksiden, kemalangan, mati yo. Hang duduk atas jalan raya, kena ikut undang-undang jalan raya. Hang duduk atas muka bumi, kena ikut hukum Allah. Allah pencipta bumi ni, dia datangkan hukum. Boleh jantan nikah betina. Bukan jantan nikah jantan, bodoh. Bila nak beranak, jantan nikah jantan. Tujuan nikah nak suburkan bumi ni dengan zuriat-zuriat. Ni jantan nikah jantan. Yang betina nikah betina. Bila anak beranaknya? Apa bodoh tak ada otak. Teruk pada kambing lagi. Kambing saya apa ni nak mengawal dia cari betina. Oh, tak cari jantan. Bodoh hampa. Oh, dia berkata kita kasar. Apa layan lebih-lebih gini-gini? Jangan duk layan benda tak betul. Kita pemerintah, kita bagi betul.
Itu hak mereka. Mereka dengan Tuhan mereka. Menteri agama cakap. Gila dia cakap. Hei. Aku biru betul. Haa. Ha, jadi. Jangan bagi mati hati. Jadi bila orang yang hidup hati sensitif. Ha, bila orang buat maksiat. Takut dia takut. Takut bala turun dengan dia kena. Ha, orang tak keluar zakat. Dia takut. Tak keluar zakat tu tuan kemarau. Padi rosak. Bukan padi hang kena. Padi aku pun kena juga. Ha, sensitif tu ada. Bila ada desakan-desakan. Mereka sedang menuntut supaya membenarkan wanita Islam kahwin dengan wanita kafir tanpa tukar agama. Kita takut. Sebab takut hari ini kena anak orang. Takut satu hari kena anak kita. Itu baru hati hidup. Ni hati mati. Allah tak apa, tak apa. Takkan nak kena kat kita kot. Puk jadi. Nyari kena anak orang, tak kena anak aku. Puk kena lagi. Mujuk mereka bukan aku. Jadi lagi, nasib baik. Ha. Mujuk, nyari, nasib baik. Mana boleh lagi tu? Benda ni dah jadi di Indonesia. Takut melarat mai sini. Sebab sekarang dunia tuan-tuan dia tak ada halang. Dia media ni luas. Hang tekan boleh masuk satu dunia dalam handphone. Jangan jadi macam orang kampung saya duduk tepi laut. Pokok nyok condong. Habak dah mat ni. Tebanglah pokok nyok ni condong. Eh dah ay, baru condong. Mai ribut. Jatuh dia lepas nyok kering. Kemik habis zing. Kita main ziarah dia apa habak mat. Hang tahu, malam tadi ribut kencang hang tahu, luruh habis pelepas nyuk. Nasib baik, kemek zing saja dia kata. Ha, nasib baik. Minggu depan main lagi ribut, satu mayang buah nyuk jatuh luruh, derelui. Derelui Prabu. Kena kaki dia, dia tengah tidur, bangkit terkejut. Hang tahu malam tadi, ribut kencang. Nyok satu tandan derelui Prabu-Rabu tu. Ha, nyarih kena kaki. Nyarih. Lepas tu tuan-tuan, mai sebulan lepas tu pokok nyok tumbang suruh ribut. Tumbang-tumbang kena rumah dia patah alang. Kena anak dia tengah tidur mati tu. Orang mai ziarah, apa abang mat? Hampa tahu ribut kencang. Mati anak aku tipu adik kayu. Tapi nasib baik tak pecah kepala. Nasib baik lagi. Mujuk nyaris nasib baik. Aduh. Janganlah lagu tu. Sensitif. Apa kata? Satu hari nanti. Anak gadis kita kata ayah ya. Wa mani minah. Saya nak menikah ni. Nak menikah dengan siapa? Dengan laki-laki Cina. Dia Islam ke? Tak. Dia Kristian. Lepas tu dia masuk Islam. Tak. Tak apa ya. Laki-laki kafir yang jujur lebih baik daripada laki-laki Islam yang tak jujur. Ini teori ni. Mereka sedang bawa ke tengah masyarakat Islam. Lepas tu menteri kewangan dia kafir. Ha? Apa ni menteri apa agama, menteri undang-undang kafir. Peguam negara kafir. Peguam negara kafir, hakim negara, ketua hakim negara kafir. Alasan dia apa? Orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur. Teori banyak orang terima lah tu. Hingga menganggap kafir lebih bagus pada Islam. Oh, gila cerita ni. Ha, sedang berlaku ni, sedang berlaku. Teori sedang dimainkan begitu hebat. Dalam negara kita ni. Jadi orang yang ada sensitif, dia cukup bimbang benda ni akan berlaku pada umat. Ha, rosaknya umat ni. Orang yang hati hidup. Orang hati tak hidup, ha, biar pilih. Aku nak mati dah, mati ke depan. Tak bolehlah macam tu. Ha, jangan matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Ha, Nabi kata. Ha, kerana apa? Kerana hati itu laksana tumbuh-tumbuhan. Matilah tumbuh-tumbuhan itu. Apabila banyak sangat ayak. Ayak banyak pokok mati. Makan minum banyak hati mati. Ha, tidak. Siapa kata ni?
Yang kata inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad syabbaha fi zalika ba'dul 'arifin. Maka sesungguhnya dan sesungguhnya diserupakan demikian itu sebahagian daripada orang yang soleh. Orang yang soleh dia buat satu perumpamaan untuk kita lebih mudah faham. Bi annal ma'idah kal khidri tahtal qalbi tagli. Nah, sesungguhnya perut ni dicontohkan macam periuk di bawah hati, di bawah hati yang menggelegak. Hati ni ibarat periuk. Periuk ni dia ada, dia ada apa, dia ada bawah tu, periuk tu ada api. Bila dia nyalakan api, air dia menggelegak dah. Bila air menggelegak, dia keluar uap kan. Bila uap keluar, tudung periuk jadi lugu mana. Tok, dia akan lepas. Kan, akan naik turun kan. Haa, gitu. Begitulah ibarat, dia nak ibaratkan hati. Bila hati ni tuan-tuan kita makan banyak, dia menggelegak, hati ni menggelegak. Dia akan timbul reaction. Tindak balas. Berbagai-bagai perkara dan cara. Haa, tu dia. Dia kata, wal buqaru yartafi'u ilaih, dan uap akan terangkat atasnya. Bila ada api ni, periuk ni ada ya. Apabila mana api menyala, dia akan menggelegak. Menggelegak tu dia akan keluar uap. Uap naik atas. Ha gitu. Ha tu dia. Bakas ratul buqari dukat daruhu. Dia kata wataqam mahu. Jadi apabila waktu dia menggelegak, maka menyebabkan, makna kata waktu menggelegak di hati kita ni, dia menyebabkan hati kita ni menjadi keras. Ha, jadi ibarat maknanya kita kata apabila periuk ni ada air, kemudian dia menggelegak, maka menyebabkan waktu naik atas. Ha, kita pun begitulah. Apabila makna kata, bila kita banyak makan, dia akan menggelegak hati kita ni. Dia akan tertarik dengan berbagai-bagai perkara. Mulut kita nak bercakap, kosong. Mata dua riak rata, tengok. Mulut tak nak bersembang. Ya. Tuan-tuan tengok orang banyak makan, sembang kabung. Di kedai kopi boleh ke dia? Pong, 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 pong. Kemudian tuan-tuan singgah tengok dia makan. Oh, makan pun kuat, cakap pun kuat. Berjalan sana sini. Berjalan ada faedah, tak apa. Berjalan tak ada faedah. Tengok sana, tengok sini. Berjalan tak ada duduk. Ni tunduk sikit. Sangat rata ceruk. Oh, cekak pindah tu dia. Dia timbul reaction. Daripada dengan sebab banyak makan. Umpama periuk tadi. Bila makna kata dia menggelegak, dia mengeluarkan wak. Wak naik kata. Itu yang kedua. Asali satu. Yang ketiga. An-nafi kasratil akali. Sesungguhnya dengan banyak makan ni, fitnatal a'adha'i, dia akan memberikan, membangkitkan fitnah kepada semua anggota. Jadi kita banyak makan, fitnah pada seluruh anggota yang lain. Anggota mata, anggota tangan, anggota kaki, anggota telinga dan sebagainya. Ya. Itu dia. Wal bija'uha wal bija'u fudul wal fasad, dan memangkitkan kerja-kerja fudul dan kerja-kerja yang merosakkan. Fudul ni kerja sia-sia. Tengok benda sia-sia, tak ada faedah. Bercakap benda sia-sia, berjalan benda sia-sia, tidak ada faedah apa satu. Kita boleh bergerak, boleh bercakap, boleh apa untuk mendapat faedah. Tetapi kalau tak ada faedah, apa guna? Kosong. Ni malaikat kiri kanan ni. Kita bercakap walaupun dah 5 minit. 5 minit kita bercakap penuh dengan ucapan-ucapan nak ajak orang kepada kebaikan. Waman ahsanu qawlam minam. Waman ahsanu qawlam minam da'a ila Allah wa amal ya salihan.
Mana ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang ke arah kebajikan, kebaikan. Dakwah, seru, ajak. Inilah perkataan paling bagus. Malaikat pun tulis. Oh, cantik. Tapi dia bercakap bila dia makan sia-sia, makan banyak. Bercakap tak apa-apa. Satu benda pun kita tak boleh ambil yang mendatangkan munafat. Malaikat pun menyampah. Tulis benda tak ada faedah. Cuba kita cakap benda yang baik. Berzikir. Kita ganti dengan zikir. Istighfar. Cakap kosong, baik kita ganti dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Kebetulan masa tu berbetulan dengan Allah nak makbulkan doa kita. Allah ampun dosa kita. Sebut la ilaha illallah. Kebetulan masa tu tuan-tuan sekalian doa Allah makbul. Nabi kata keluar satu malaikat pada mulut kita yang sebut la ilaha illallah dengan ikhlas. Dia terbang pergi bawah arasy. Dia buat bisik. Allah kata diam, aku tak akan diam melainkan kau ampun dosa orang yang sebut la ilaha illallah. Maka Allah jadikan malaikat tu tuan-tuan 70 lidah. Setiap lidah tu istighfar untuk kita sampai kiamat. Kalau betul waktu dia. Dia cakap kosong, cakap sembang kosong, tak ada faedah. Jadi kita cakap kalau orang yang makan benda yang elok, makan tidak berlebihan, maka menyebabkan tidak tanduknya terkawal, cantik. Dia kena berzikir, nak baca Quran, nak bagi nasihat agama, nak bantah. Banyak benda-benda yang memberi manfaat. Alhamdulillah. Tidak. Ni tak? Bila buat benda sia-sia, bercakap pun dengan cara sia-sia saja. Tidak. Ya, tidak. Kata Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala. Dia memberi fitnatul a'adha'. Memberi pak fitnah kepada seluruh anggota. Wahai juha wa tiba'uha lil fudul, yang mana anggota ni membangkitkan kerja-kerja fudul, kerja sia-sia. Telinga dengar sia-sia, mata tengok sia-sia, mulut cakap sia-sia, kaki kira nak berjalan tempat sia-sia dengan sebab makan berlebih-lebihan. Tapi kalau kita makan benda yang mana kata ala kadar, cukup untuk buat ibadat, insya-Allah seluruh anggota kita terkawal ke arah kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tiba'uha lil fudul wal fasad, kepada yang membangkitkan yang lebih-lebih dan merosakkan. Ya, fa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, kata Imam Ghazali, idza kana syab'an, apabila makna kata dia kenyang, dia kata syak'an batiran, kenyang perut dia, ishtahat ainuhu nazara ila ma la ya'nihi, maka akan makna mengheretkanlah matanya untuk melihat benda yang tidak ada faedah. Perut kenyang dengan yang halal berlebih-lebihan, kesan dia kata Imam Ghazali, iaitu dia menyebabkan mata dia nak tengok benda sia-sia. Yang tu duduk langut tengok TV pagi sampai malam tu. Tengok satu cerita, satu cerita, satu cerita. Tak apa-apa buang masa. Itu dia. Min haramin au fudulin. Melihat benda-benda yang haram atau benda-benda yang fudul, yang sia-sia, tak ada faedah. Ya. Wal uzun, dan juga makna kata telinga, ila simak, sima'a ilaihi, maka telinga pula nak mendengar pada yang sia-sia. Orang bercakap nasihat agama tak mau dengar. Tok katik khutbah mau pakai tidur, sembang rabung, oh jegih mata dengar, tengok mata, oh. Telinga pun pasang, oh dia. Tak gairah telinga ni nak dengar benda-benda yang berfaedah. Tapi kalau kita tuan-tuan pelihara makan, makan ala kadar, insya-Allah Allah pelihara telinga kita tak mau dengar benda pelik-pelik. Tak mau tengok benda pelik-pelik. Tak mau berjalan tempat pelik-pelik. Kita kira gairah nak berjalan tempat yang memberi munafaat. Tuan-tuan bayangkanlah apa masyarakat kita hari ni. Kita seru kempen semayang Jumaat, semayang Jumaat, semayang subuh berjamaah.
Wapa yang mai. Antara puncanya kita layan makan. Allah tuan-tuan, kalau makan perlu tak apa. Ini makan tak perlu pun makan. Makan banyak sungguh. Hingga akhirnya mati hati. Suara azan macam seolah bukan panggil mereka. Tak kena mengena dengan dia. Ini mati hati. Kalau orang yang hidup hati tuan-tuan, bila dia azan, suara azan tu dia terpanggil. Sebab itu azan ni dia kena mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar dulu. Tak boleh pegang-pegang mic, hayya ala solah, tak boleh. Padahal nak panggil orang sembahyang. Apa salah pegang mic, hayya ala solah. Mailah sembahyang, oi. Lalu tu kah? Aku pada agak. Dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang ada iman dalam hatinya, yang membesarkan Allah, bila diseru Allahu Akbar, dia akan rasa terpanggil. Ha? 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 Ashadu an la ilaha illallah. Orang yang hatinya ni, yang mengucap syahadah ni, bila diperingatkan kalimah syahadah yang dia sentiasa ucap tu, dia akan rasa terpanggil. Hayya ala solah. Oh, sembahyang. Jadi kita sebut Allahu Akbar, sebut kalimah dua kalimah syahadah, buat tak tahu je. Kebanyakan orang hati mati, punca hati mati, banyak makan. Makan tak habis-habis. Penyakit pun banyak lah. Macam-macam penyakit. Aduh. Itu dia. Wal uzunu, dia kata, wal uzunu istima'i istima'i lah. Begitulah dengan telinga. Dia kalau nak dengar benda tak memberi faedah. Wal lisan takallamu. Begitulah lisan bercakap-cakap benda yang tak ada, tak ada faedah. Wal farju syahwat. Begitu juga kemaluan. Dia kira nak isi keperluan syahwat tak habis-habis. Itu dia. Wal rijalus masyia ilahi. Kaki berjalan. Jalan, tak ada berjalan sini. Kadang-kadang tempat yang tak ada faedah. Wa in kana ja'ian, sekiranya kamu lapar, takunul a'dha kulluha sakinatun. Kalau sekiranya perut ni lapar, tak kenyang sangat, berpada-pada, kulluha sakinatun, seluruh anggota ni akan tetap. Tetap anggota ni, dia tak liat. Seronok nak pergi masjid, seronok nak baca Quran, seronok nak dengar Quran, seronok nak dengar nasihat agama. Itu dia. Ya. Hadiatan. La tatmahu ila syai'in min haza. Maka tidaklah, makna kata, maka seluruh anggota ni tetap dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiadalah ingin kepada sesuatu daripada ini. Wala tansyatu lahu, dan tidaklah makna kata tidaklah makna kata suka ia baginya. Walaqad qala al-ustaz Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, telah berkata Ustaz Ja'far, Abu Ja'far rahimahullah ta'ala. Tadi dia ambil hadis Nabi, kata-kata Imam Ghazali. Ini dia ambil perkataan Ustaz Abu Ja'far. Apa kata Ustaz Abu Ja'far? Innal batna, dia kata, udhun, sesungguhnya perut ni satu anggota. Wa syabi'a sairul a'dha. Apabila dianya kenyang, apabila makna kata inna ja'a, bila dia lapar, huwa syabi'u sa'irul a'dha, maka kenyang seluruh anggota. Perut kita lapar, anggota lain semua kenyang. Kata ustaz ni. Yakni taskunu, dia diam. Fala, dia kata, Fala tutalibuka bisyai'in, dan tidaklah menuntut dengan sesuatu. Wa in syabi'a, bila dia kenyang,
Waja'a sa'irul a'dha', maka lapaklah seluruh anggota yang lain. Kata Imam Ghazali, dia kata ustaz ni, Jaafar ni, bila perut ni lapar, anggota lain kenyang. Tapi bila perut kenyang, anggota lain semua lapar. Bila perut kenyang, anggota semua duduk sengap. Tak tahu nak buat apa dah, nak buat ibadat tak boleh dah. Tetapi kalau perut lapar, anggota lain semua rajin bergerak ke arah kebajikan. Mata nak tengok Quran, telinga nak dengar nasihat, kaki nak berjalan pergi masjid, pasal perut lapar. Bila perut kenyang, kaki malas. Betul pun, tuan-tuan makan kenyang-kenyang, mata mengantuk. Kau nak tidur lah. Kata Imam Ghazali, kata Syekh kita ni. Ya. Oleh itu, in syabi'ahuwa ja'a za'irul a'da. Dan apabila dia kenyang, maka laparlah seluruh anggota. Wa jumlatul amr, dan jumlah kesimpulan daripada apa yang kita bicara ni, anna abdala rajuli, sesungguhnya seabda-abda laki-laki, wa akhwalahu, dan kekuatan yang ada padanya itu, ala hasabi tu'amihi, di atas kira-kira makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, kata Imam Ghazali. Inda qalal haramu kharajal haram, sekiranya masuk haram, keluar pun haram. Wa idza daqalal fudul kharajal fudul, maka apabila masuk fudul, keluar pun fudul. Ini kata apa nak kesimpulan yang dibuat oleh seorang ustaz di kalangan ulama sufi dalam satu bentuk kesimpulan. Kita ni dia kata, apabila perut kita masuk benda-benda yang haram, maka keluar pun haram. Tindak tanduk kita jadi haram. Makan benda haram, mulut nak cakap benda mengarut. Kaki nak berjalan tempat yang berdosa. Mata nak tengok maksiat. Telinga nak dengar maksiat. Pasal bila kita makan, dia jadi tenaga. Tenaga ini bila pergi ke mulut, mulut nak cakap maksiat. Pi tangan, tangan nak pegang maksiat. Pi ke kaki, kaki nak pegang maksiat. Tapi kalau kita makan yang halal, berpatut-patutan, insyaAllah anggota kita akan terarah ke arah kebajikan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa idza daqalal fudul, apabila makna kata masuk berlebih-lebihan, makan banyak-banyak, kharajal fudul, maka keluar pun benda-benda yang fudul. Cakap sia-sia, jalan tempat sia-sia, tak ada faedah. Melihat benda sia-sia, tak ada faedah. Jadi macam tu. Ka'annat ta'am, dia kata, yazrul af'al, kerana sesungguhnya makanan itu benih bagi perbuatan. Ibarat benih dengan pokok. Benih apa kita tanam, pokok itulah tumbuh. Makanan apa yang masuk perut, yang itulah tumbuh daripada makanan kita. Benih elok, pokok elok. Benih buruk, pokok buruk. Masuk makanan yang baik, yang halal, tindak tanduk kita cantik. Makan sekadar perlu, tindak tanduk kita lawa. Tapi kalau kita makan yang haram, kita makan berlebihan, lahirlah perbuatan tindak tanduk kita, perangai kita yang huduh dan tak elok. Itu dia. Dia kata, itu dia. Wal af'alu nabtu tabdu minhu. Maka sesungguhnya perbuatan itu tumbuh daripada apa yang ditanam. Apa yang kita makan, yang itu tumbuh. Kesimpulan kita dapat pada malam ni bukan untuk kita saja, untuk anak-anak kita, zuriat kita. Yang pertama, pilih yang halal. Pastikan makanan kita bawa balik bagi anak kita, makan yang halal. Yang kedua, didik anak kita jangan bermewah-mewah. Biar dia makan ala kadar. Kerana dia akan berhadapan masa depan tentang yang mencabar. Kalau masa depan dia mudah, senang, tak apa. Takut dia menghadapi kesusahan. Oleh kerana dia tidak bermula ditarbiah dengan susah, dia tak reti bawa susah diri. Kita didik dia makan ala kadar, makan yang halal,
maka pembawaan dia ni sampai ketua, insyaAllah hidup dia selamat, dapat melakukan ibadat kepada Allah SWT. Jadi kesimpulan kita dapat pada malam ni, iaitu bukan setakat kita jaga diri kita daripada makan benda yang haram, tak makan haram tolak, kita juga ambil yang halal secara perlu dan patut. Dengan ambil bermewah-mewah, berlebih-lebihan. Dia berlebih-lebihan ni, dia tidak adalah satu had. Makan duit banyak mana dah, ikut tengok suasana keadaan. Kalau dulu mungkin kita kata kalau sehari RM50, orang kata mewah. Lah tak mewah dah RM50 sehari. Dengan harga barang yang mahal kan. Itu ikut mana kata suasana dan keadaan. Yang pentingnya, kita ni pertama yang halal. Yang kedua, kita ambil dunia makanan kita sekadar perlu untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang tuan-tuan ambil untuk buat ibadat kepada Allah, itu semua dikira sebagai ibadat. Bila tuan-tuan ambil cara berlebihan, yang tu akan disoal oleh Allah besok di akhirat. Jadi ambillah dunia sekadar perlu, mudah-mudahan lebihan yang Allah anugerah pada kita, kita boleh guna untuk makna kata kerja-kerja ibadat seperti sedekah, bantu fakir miskin, bantu makna kata perjuangan Islam dan sebagainya, insyaAllah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim. Tum alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.